Tengok, kita pun guna masukkan biji lada, okey. Biji lada hitam. Ini baru dia betul-betul padu nanti, pedas. Inilah dia. Jangan lupa tekan butang subscribe, guys. Terima kasih. Hello semua, berjumpa lagi dengan saya Sempulut Umai Channel. Okay, tengok, inilah dia tekuyung pasir siput sungai. Okay, kita akan memasak siput sungai goreng pedas. Okay. Inilah dia bahan-bahan yang kita akan gunakan nanti, bahan-bahan tumis. Kita ada ini dia cili putih. Ha, tengok berkedut dah cili putih saya ni. Sebab sudah lama. Ha, kita guna 4 biji je. Halia, bawang putih, bawang merah, serai dan cili merah besar yang kita sudah hiris-hiris. Okey, kita akan memasak tekuyung pasir goreng kicap pedas. Okey. Bahan-bahan tumis ni, serai, halia, bawang merah, bawang putih dan cili kita akan tumbuk dengan lesung batu dahulu. Okey. Stay tune sahabat semua. Okey. Kita tumbuk bahan-bahan ini dahulu. Isteri saya setengah menumbuk bahan tumis untuk memasak tekuyung pasir siput sungai. Kita tumbuk sampai hancur. Okey. Okey, kita nak start memasak. Okey. Kita masukkan minyak. Minyak secukupnya untuk menumis. Okey, kita biarkan minyak ini panas dahulu. Okey, semua minyak sudah panas, kita masukkan bahan tumis. Okey, kita biarkan bahan tumis kita ini naik bau dahulu. Okey, kita kacau dahulu. Biarkan bahan tumis ini naik bau. Inilah orangnya yang suka memakan tekuyung pasir. Siput sungai. Orang kata siput sungai. Ada yang beritahu ni siput air laut. Tapi memang betul lah. Kalau mencari dia akan melekat kat batu-batu di tepi laut. Okey semua, kita naik bawah. Masukkan siput sungai kita ke kuyung pasir. Okey. Saya bubuh nama ni ke kuyung pasang lah. Okey, masukkan habis. Kacau-kacau dahulu. Biasakan bahan-bahan ini sebati, bahan-bahan tumis ini sebati dengan siput sungai kita, tekuyung pasir kita. Okay. Jangan tunggu lama. Kita masuk
masukkan perasa bahan-bahan tambahan. Nah, masukkan saus tiram. Kita kacau balik. Aduh, mantap. Kuyo pasang. Bau dia pun menyengat dah. Okay, semua stay tune. Okay, semua di sini kita akan masukkan sedikit air. Air ni kita masukkan air ya semua untuk memasakkan kekuyung pasang kita ini. Okay, senyap dah ya. Okay, kita biarkan mendidih dahulu. Dan kita akan masukkan kicap dan bahan perasa lain. Okay, stay tune semua. Okay, semua di sini kita akan masukkan kicap. Kita gunakan kicap pekat ABC. Dan kita akan masukkan gunakan sos ikan. Okay, kita lalu. Sedikit lagi masaklah terkuyung pasang kita ini. Okay, seikut sungai. Okay, kita masukkan bahan-bahan perasa. Guna 2 sudu serbuk perasa Maggi. Kita gaul dahulu. Okay, semua siput sungai kita ataupun terkuyung pasang sudah masak. Okay, kita tutupkan api. Okay, kita simpan di dalam pinggan. Inilah dia siput sungai terkuyung pasang. Okay. Okey semua, inilah dia siput sungai ataupun terkuyung masak goreng kicap pedas sudah siap. Okey, ini sajalah untuk hari ini sahabat semua. Okey, jangan lupa like, komen dan subscribe Sempulut Umai channel. Berjumpa lagi kita di next video. Bye bye. Mantap. Okay. Nah, inilah dia. Steady.